Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Amin. Yang saya hormati seluruh narasumber acara silaturahmi sambil belajar. Yang saya hormati seluruh sponsorship silaturahmi sambil belajar. Yang saya hormati teman-teman teknisi ponsel Indonesia di seluruh Indonesia. Berdasarkan surat dari Wali Kota Bandung dalam surat edarannya nomor 443 garis miring SE.030/ Dinkes tanggal 14 Maret 2020 tentang semakin berkembangnya penyebaran corona virus COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia. Dalam surat edaran Wali Kota pada poin 3 dan 8 ditulis bahwa poin 3 menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Bandung dan atau pihak lain yang melibatkan massa. Poin ke 8 menutup sementara area publik milik pemerintah Kota Bandung seperti Alun-Alun Bandung, Taman Kota, Bandung Planning Gallery, Kota Bandung, Bandung Creative Hub, Bandung Command Center, sarana olahraga dan lain-lain. Dikarenakan gedung yang akan kita gunakan untuk acara silaturahmi sambil belajar milik pemerintah dan melibatkan banyak massa sekitar 600 sampai 800 massa, maka dengan ini kami selaku panitia silaturahmi sambil belajar tanggal 22 Maret 2020 dengan terpaksa mengundurkan acara tersebut demi keamanan kita semua. Dan mengenai kapan waktu tersebut diselenggarakan dan mengenai kapan acara tersebut diselenggarakan kembali akan kami umumkan atau kami beritahukan 2 hari setelah ada keputusan dari pemerintah dan dinyatakan situasi sudah aman dan kondusif. Dan untuk registrasi pendaftaran peserta serta pendaftaran sponsor kami nyatakan dibuka kembali. Demikian informasi yang kami buat. Atas perhatiannya dan pengertian teman-teman semua, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, 17 Maret 2020. Ketua Panitia Pelaksana, Ivan Agus Herdiansah, Kamang Ego. Terima kasih.